Well, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I believe that all of you stay in a good condition, right? And especially for today, uh, in English Phonology subject, we are going to discuss about uh, English Phonology course 6. It's about uh, phonetics transcription. Jadi pada pertemuan hari ini, dalam mata kuliah English Phonology, kita akan membahas tentang English Phonology Course 6, yaitu berkenaan tentang Phonetics Transcription. Silahkan di-download terlebih dahulu materi yang sudah saya upload pada laman LMS, kemudian multitasking uh, sembari menyimak video ini juga membuka file materi tersebut. Well, just open the first slide of our materials. Slide pertama, di sana saya tulis topik pertemuan hari ini yaitu English Phonology Course 6 Phonetics Transcription. Kemudian juga di bawah, saya tempatkan sebuah quote for today. Especially for today, right? Um, no bravery, no victory. Yang artinya adalah, tidak ada keberanian, tidak ada kemenangan. When we are talking about uh, victory, keberhasilan kemenangan the keys is bravery kuncinya adalah uh, keberanian keberanian untuk mewujudkan mencoba mengupayakan dan tentunya berani juga untuk sebuah kegagalan dan kesalahan well that is called for today then next carry on to the our materials second slide slide kedua silakan dibuka tertulis phonetic transcription uh, pada pertemuan sebelumnya saya sudah jelaskan tentang consonant vowels dan juga diphthongs begitu juga bagaimana cara membaca all the symbols which belongs to consonant vowels and also diphthongs saya juga sudah ajarkan Bagaimana cara membaca semua sound simbol yang dibagi dalam uh, consonant, kemudian vowels, dan juga diphthongs. Pada pertemuan hari ini kita akan fokus membahas tentang phonetics transcription. So, what is uh, phonetics a transcription actually? Di sana tertulis phonetics transcription, or also known as a phonetic script, of phonetics notation is The visual representation of speech sound or voice by means of symbols. The most common type of phonetic transcription uses a uh, phonetics alphabet such as International Phonetic Alphabet or IPA. Jadi, uh, phonetics transcription adalah representasi visual di sana ya, klunya. Transkripsi atau skrip atau notasi simbols yang merepresentasikan suara atau cara melafalkan e, sebuah kata, itu disebut phonetics transcription. Notasi atau script e, dari suara yang merepresentasikan suara, atau cara melafalkan vocabulary atau kata, khususnya dalam bahasa Inggris seperti itu, ya. Jadi, Ketika uh, kita mampu membaca phonetic transcription atau sound symbol dari kata vocabulary dalam bahasa Inggris dengan baik dan benar tentunya akan berpengaruh atau mensupport skill speaking kita maka skill speaking kita akan memiliki akurasi pronunciation yang baik dan benar tepat ya Jadi itulah eksekusi atau uh, fungsi dari Pelajarinya, phonetics and phonology, adalah salah satunya e, mahasiswa e, dituntut atau agar mahasiswa mampu untuk membaca sound symbol e, untuk vocabulary pada bahasa Inggris, sehingga pronunciation-nya akan bagus dan benar. Kemudian, terkait dengan sound symbol atau phonetics transcription dari kata. Dapat kita temukan dengan mudah di kamus Oxford, misalkan untuk British style, dan untuk American style, kita dapat temukan pada kamus longman yang warna kuning seperti itu. Ketika kita berbicara tentang uh, phonetics transcription, sound symbol itu terdapat banyak perbedaan, ya, berdasarkan accent atau logat. Jadi, ada banyak accent itu, logat bahasa Inggris sebenarnya ada Canadian English, ada Australian, ada American, ada British. Namun yang dijadikan standar adalah international standard ya. Lazimnya dijadikan acuan adalah uh, British dan American. Kalau British menggunakan kamus Oxford dan American Longman. Dalam pembelajaran English phonetics dan phonology, khususnya dengan saya, umumnya kita menggunakan acuan British atau Oxford. Kita fokus untuk Open Oxford Dictionary. Ya, jadi gunakan Oxford terlebih dahulu. Kalau semua dibahas nanti akan uh, membingungkan. Justru ya karena perbedaan sound symbol itu banyak sekali antar accent tadi. Oke, okay, that, uh, that is the explanation about the phonetics transcription. Next, we go to the next slide. Langsung saja ke slide ketiga. Ya, phonetic transcription based on Oxford dictionary yang dicontohkan dalam tabel yang berwarna pink di sana. Saya hanya ingin berikan contoh bagaimana membaca phonetic transcription atau sound symbol pada kata seperti itu. Yang pertama di sana eh, ada kata arm. Oke, arm Kemudian, di samping kanannya ada sound symbol atau phonetics transcription, cara melafalkannya yang ditranskripsikan ke dalam symbols. Di sana ada eh, garis miring dua, ya, umumnya seperti itu ya, untuk phonetics transcription atau sound symbol dituliskan di bawah kata ataupun di samping kanan dan ditandai atau diapit dengan dua garis miring. Umumnya seperti itu. Ketika kita mencari dalam kamus Oxford juga seperti itu ya. Ya, diapit oleh dua garis miring. Seperti itu umumnya. Langsung saja kita praktekkan. Arm di sana sound simbolnya. A, vowels A, tense. Berarti titik tekan dua atau panjang. Kemudian diikuti oleh R, R dalam kurung karena ini British style itu lemah di R jadi R nya itu optional dalam kurung dalam kurung artinya sunnah untuk dibaca ketika R di tengah kata untuk British itu lemah umumnya dianjurkan untuk tidak dibaca atau silent untuk itu dituliskan R di sana dalam kurung optional ya kemudian dilanjutkan M konsonan M konsonan R lalu di dengan konsonan M Cara bacanya gabungkan saja apa yang sudah saya ajarkan bagaimana membaca consonant dan juga vowels dan juga diphthongs. A tense di sana. A tense. Cara bacanya bagaimana? Silahkan diingat. A mangap ya. A mangap kemudian panjang untuk A titik dua itu. Berarti A A seperti itu. Kemudian ada R Optional, bisa tidak dibaca. Ketika R di tengah kata, British. Arm. 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 Seperti itu berarti ya. Selanjutnya, contoh kedua yaitu pada kata C. Ada S di sana. Kemudian, E tense. Yaitu E senyum. Gigi atas bawah bertemu. Lalu ucapkan I. Panjang ya. Gigi atas bawah bertemu. Lalu, ucapkan i panjang i seperti itu jadi how to pronounce it c si, c si, seperti itu s tipis ya kansenan s bertemu dengan i tens bertitikkan dua senyum i i c si, c si, i c seperti itu selanjutnya ada two di sana ya untuk two di sana. Ya. karyawan Carry on. To, di sana dinotasikan sound symbolnya adalah T. Kemudian konsonan T bertemu dengan U monyong bulat. Uh, U monyong. cu, U. Dan panjang ya. Tense. Cara baca T sudah saya ajarkan. Ujung lidah bertemu gigi atas bagian belakang. Lalu ucapkan T dan ada angin meletup atau angin mendesis kecil keluar. Ledakan angin keluar. C. C. Ujung lidah bertemu gigi atas bagian belakang. Ucapkan C adalah tupan udara yang keluar. C. C. Seperti itu. Gabungkan dengan U panjang. C. 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 Seperti itu ya. Selanjutnya dalam vowel legs. Lemah atau pendek. Contoh katanya adalah cup misalkan A yang seperti ini saya sudah ajarkan, itu a mingkem atau e, mempronaskan a tapi dengan mulut tidak terbuka lebar, hanya setipis ini, mulut hanya terbuka sekitar satu senti ya. K, a, a, a seperti itu, ada k di sana, kan k bertemu dengan a, lex, a uh, mingkem, kemudian ada kan p. Cara bacanya berarti cup, 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 take me a cup of coffee, cup, cup, pendek a nya masuk kepada lex ya, a mingkem cup, 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 cup seperti itu ya. Next, carry on to the next slide, slide ke empat ya keempat contoh dari voice consonant misalkan dalam kata ya kita pilih yang June ya di terlebih dahulu date itu ada d consonant d kemudian i e, mangap ya i e, vowels vowels i e, mangap kemudian lex pendek ya i e. bertemu dengan consonant d lagi jadi cara bacanya i i i tapi mangap pendek i e. Jadi date seperti itu. Selanjutnya dalam kata June. D3 itu adalah konsonan j ya. bertemu dengan u tense panjang u menyong. Lalu disusul dengan konsonan n. Berarti cara bacanya June. June. June karena panjang. June. Jun seperti itu. Selanjutnya untuk unvoiced kansenan, Uh, abaikan kategorinya ya voice dan sebagainya ini tujuannya memberikan contoh cara membaca uh, phonetic transcription atau sound symbol dari beberapa kata yang ditemukan dalam expert dictionary seperti itu selanjutnya uh, misalkan dalam kata think ya ada simbol theta di sana adalah consonant consonant sa gigit lidahnya ucapkan fa atau sa seperti itu, sa gigit lidah ucapkan sa atau se. lalu disusul dengan Lex uh, vowels i lalu disusul dengan consonant ng dan ada consonant k juga berarti cara bacanya adalah think. think 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 I think about you misalkan I think think seperti itu ya next Uh, closing the songs. Contoh satu saja. Misal dalam kata five. Ingat cara baca v itu berbeda dengan f. Kalau f gigi atas bertemu dengan bibir bawah, tidak ada getaran di bibir bawah. Kalau v yang seperti ini f tebal, v v ya. Cara bacanya gigi atas bertemu dengan bibir bawah, lalu bibir bawah bergetar. V v lebih tebal seperti itu. Ada f, kemudian i, dipthongs i, lalu disusul dengan v, konsonan v. Cara bacanya adalah five, f pertama tipis, five, five, five. I have five pen on the table. Misalkan next, ya yeah. the seventh slide. Slide ke-7, I give you all the more examples of uh, some sound symbol in some vocabularies uh, from Oxford, right? Di sana ada beberapa contoh, uh, more examples uh, sound symbol pada sebuah kata, beberapa kata uh, dari Oxford yang lebih panjang ya dari sebelumnya. Pertama, right, right, cara bacanya ya real, right, seperti itu. Jadi cara membaca sound symbol itu eh, uh, ya harus real, karena sound symbol itu merepresentasikan suara ya real sounds yang harus dilafalkan. Jadi baca apa adanya sound symbol itu. Right, 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 seperti itu. Kedua, cost, cost, cost Kemudian yang ketiga try try try. Selanjutnya play play. Selanjutnya strike. Ada K di belakang, pop sound itu. Strike. 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 Selanjutnya flash light. Flash light. S-nya S tebal jadi flash light. Flash light e nya e kambing ya Flash light. selanjutnya masih menggunakan e kambing dan s tebal sha itu berarti ash tree ash tree selanjutnya exist we can't selanjutnya e uh, ya again selanjutnya important kalau British optional R-nya silent. Important. Important. Visible. Occasion. Ada Z bal di sana. Occasion. Selanjutnya. Holiday. 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 Selanjutnya. Origin. Ya, seperti itu. Jadi cara membaca sound simbol itu memang real sounds baca apa adanya seperti itu ketika anda membaca aksyot, khususnya dalam mempernahaskan uh, kata dalam bahasa inggris ya yeah. that's all actually for our meeting today how to read sound symbol uh, in words or phonetics transcription sound symbol dalam kata uh, thank you actually for your great attention and the last say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.